Menanggapi pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang dibacakannya saat upacara peringatan Hari Guru di Gasibu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya akan menindaklanjuti pesan tersebut. Menurut Gubernur, pesan Nadiem lebih personal dan memberikan simpati kepada guru yang banyak kendala dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas. Pesan Nadiem pun mengajak guru membuat situasi belajar lebih menyenangkan. Dirinya pun berupaya akan menerjemahkan pesan Nadiem untuk diaplikasikan di Jawa Barat. Tidak hanya urusan menghafal kan, tapi juga mengajak anak-anak, salah satunya misalkan bakti sosial, berpetualang, kemudian melaksanakan kegiatan di mana anak-anaknya juga ikut interaktif, kadang-kadang anaknya mungkin disuruh berani untuk menyampaikan gagasan atau mengajari temannya. Jadi perubahan-perubahan itu yang disampaikan dalam pidato Pak Mendikbud. Dalam upacara tersebut, Gubernur pun memberikan penghargaan kepada setidaknya 47 guru dan tenaga kependidikan yang berprestasi secara nasional maupun internasional, juga berdedikasi di tingkat Jabar. Budi Hartati, Bandung TV.